DPRD Kota Jambi mendorong perkembangan perekonomian di bidang UMKM pada masa pemulihan ekonomi. Menurut Sutiono, anggota DPRD Kota Jambi, perekonomian Kota Jambi melalui UMKM ini dapat tumbuh dengan baik apabila pemerintah dan stakeholder turut membantu dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM di Kota Jambi. Kota Jambi saat ini sudah masuk pada masa pemulihan ekonomi, di mana para pelaku UMKM juga telah mulai bangkit kembali. Anggota DPRD Kota Jambi Sutiono menyoroti persoalan perkembangan perekonomian di Kota Jambi. Menurut anggota DPRD Kota Jambi fraksi Partai PDI Perjuangan ini, perekonomian di Kota Jambi sudah mulai tumbuh kembali, di mana pihak DPRD Kota Jambi akan terus mendorong para stakeholder untuk melakukan pembinaan dan membantu penyaluran produk-produk UMKM di Kota Jambi. Dirinya juga mengatakan perekonomian di Kota Jambi dapat berjalan dengan baik dengan support dari pemerintah dalam melakukan penyaluran produk UMKM agar dapat tersalurkan dengan baik dan dikenal oleh masyarakat luas atau bahkan sebagai oleh-oleh khas Kota Jambi. Ini sudah mulai ada pergerakan yang sangat signifikan di Kota Jambi, yang mana ekonomi Kota Jambi sudah mulai tumbuh, yang mana sudah kita sama-sama ketahui pedagang-pedagang pecel lele sudah mulai aktif, pedagang nasi goreng dan lainnya, dan seperti UMKM juga mulai tumbuh. Inilah kita mendorong kepada stakeholder untuk dapat melaksanakan pembinaan dan masalah penyaluran yang pentingnya itu dibantu. Sebenarnya ekonomi ini bisa berjalan dengan baik, ada negara atau pemerintah hadir di sini. Untuk apa itu? Untuk menyalurkan hasil dari UMKM yang telah dibuat oleh masyarakat kecil, ya kan? Ini harus disalurkan, harus bagaimana? Pemerintah harus membuat suatu etalase atau seperti apa. Nah, ekonomi akan tumbuh dan yakin dengan percaya kepada pemerintah akan tumbuh juga. Kenapa? Pemerintah mendorong, membantu supaya yang dibuat bisa tersalur dan bisa terjual dengan baik dan bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Jambi dan di luar masyarakat Jambi. Contohnya sebagai apa? Untuk oleh-oleh, ya kan? Nah, di sini. Nah, makanya kami mengharapkan kepada pemerintah Kota Jambi sesuai dengan OPD-nya yang terkait untuk dapat sama-sama mendorong perekonomian Kota Jambi yang sudah mulai tumbuh dan alhamdulillah sudah mulai ramai dan mulai sudah bergerakan ekonomi. Kita mengharapkan kepada pemerintah masih tetap terus memberi dorongan kepada UMKM dan UMK yang ada di Kota Jambi. Lilis Karlina, CTV, melaporkan.